Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini yang selalu update kabar terbaru tentang hubungan Rangga Azob dan Heiko van der Vecken. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih, Abang Channel kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Saat ini wajah tampan sang aktor sering warawiri di salah satu stasiun televisi swasta dengan membintangi judul sinetron Samudra Cinta. Dalam sinetronnya kali ini, Rangga Azob dipasangkan dengan pendatang baru, yaitu Heiko van der Vecken. Dan ia baru-baru ini menyabet penghargaan di SCTV Award 2021. Azob sendiri bukanlah aktor pendatang baru. Namanya mulai melejit usai membintangi satu judul sinetron bersama Nikita Willy. Aktor yang sudah berkarir sejak 7 tahun silam ini semakin populer di industri hiburan tanah air. Lalu seperti apa perjalanan karir aktor kelahiran 6 Mei 1989 ini sebelum mendapat penghargaan tinggi di SCTV Award 2021? Dilansir dari Brilionet dari berbagai sumber, Kamis 9, 2021, berikut perjalanan karir Rangga Azob. Di mana awalnya Rangga Azob menjalani magang pada salah satu biro iklan yang ada di Jakarta. Saat itu namanya ditempatkan pada divisi kreatif yang bertugas menentukan iklan maupun figur untuk brand ambassador produk. Lantaran tak menemukan figur yang tepat, maka ia pun harus membintangi sendiri iklan permintaan klien. Konsep iklan yang telah disetujui klien pun mengharuskan iklan harus segera tayang. Namun, bintang muda berbakat yang diminta tidak kunjung ditemukan. Akhirnya produser pun menggagas ide untuk Rangga Azob yang menjadi bintang iklan saat itu. Dan disinilah awalnya Rangga Azob mulai berakting di depan kamera. Persetujuan klien usai melihat iklan yang diperankan Rangga Azob pun di luar dugaan. Klien merasa puas dengan sang artis sehingga honor serta kontrak kerja baru pun disepakati kemudian. Hal ini perdana bagi Rangga Azob terjun di dunia akting. Rangga Azob memulai karirnya di sinetron Cinta Yang Sama pada tahun 2013. Aktingnya yang semakin apik di tahun berikutnya. Ia dipercaya bermain di beberapa sinetron seperti Tiba-Tiba Cinta, Detak Cinta, Diam-Diam Suka, Cinta Lama Bersemi Kembali. 3 tahun setelah menggeluti dunia akting di sinetron, Azob kemudian debut di layar lebar tahun 2016. Azob mulai merambah dunia film layar lebar. Film 8 Hari Menaklukkan
cowok menjadi film layar lebar pertamanya. Tahun berikutnya, ia kembali berperan di film Steve dan Pensil dan sinetron masa muda. Tahun 2019, Azob semakin dikenal publik karena perannya sebagai Aslan di sinetron Cinta Buta bersama Nikita Willy. Sinetron ini membuatnya meraih penghargaan pertama dalam ajang Festival Film Bandung. Setelah itu, pada tahun yang sama, ia juga bermain dalam sinetron Samudra Cinta yang membuat namanya semakin dikenal. Berkat sinetron Samudra Cinta yang membuat namanya semakin dikenal di industri hiburan tanah air, Rangga Azob berhasil menyabet piala aktor utama paling ngetop di ajang penghargaan SCTV Award 2021. Dan Azob kini semakin sibuk dengan pekerjaannya di dunia seni peran. Ia juga telah dikonfirmasi akan membintangi sebuah film di tahun depan. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan berita terupdate dari channel ini.